Oke, sahabat Anur Bilawan 7 semuanya, kita akan memindahkan lanceng dari bambu yang kedua, lur. Yang atasnya itu kotaknya masih kosong, dan yang masih di bambu ini, lur. Kita turunkan yang kotak kosong. Kita ambil yang masih di bambu, lur. Ini yang masih di bambu. Video selanjutnya. Duh, ada semut, lur. Akan kita taruh di sini, lur. Atasnya kita kasih plastik bening agar memudahkan dalam kita pengecekan. Jangan lupa, lur, bantu like, komen, share, dan juga subscribe. Lanjut kita belah saja, lur. Kita buka ATM-nya Mbok Klanceng. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lur, biar. Ini angel. Kita lihat, pernya sudah rapuh, lur. Ini dia, lur. Madunya alhamdulillah ada, lur. Penampakan setelah kita belah bambunya, lur. Alhamdulillah. Ini madu, telur tua, telur muda, dan polen. Langsung kita pindahkan ke kotak, lur. Langkah awal yang kita ambil yakni telur muda, lur. Jangan keburu mengambil madu. Kalau kita mengambil madu duluan, ini madunya, lur, biasanya rawan mabrut nih, lur. Nanti akan campur sama telur-telur muda, telur tua. Sebaiknya yang diambil duluan, kalau saya pribadi ini, lur, telur, telur muda, telur tua, dan polen. Ini dia, lur. Ini telur muda. Posisi seperti ini, lur. Jangan kebalik. Yang atas taruh di atas. Selanjutnya kita ambil telur yang tua. Madunya urusan belakang saja, lur. Santai saja. Ingat, posisi jangan kebalik, lur. Kita habiskan saja, lur, telur si
sisa-sisa telur ini, kasihan, siapa tahu masih mau menetas. Lebah trigona jenis Leviseb ini tidak nyengat lor, mereka cuma gigit kecil-kecil. Sangat aman untuk dibudidaya. Ini polen lor, bi polen. Polen kita taruh di depan lor, seperti ini lor, seperti di dalam kotak. Tadi kan pintu masuknya di sini, sedangkan madunya ini di belakang. Kita usahakan sama persis di dalam kotak bambu. Setelah telur habis dan juga bi polen sudah kita masukkan, sekarang kita beri propolis di depan pintu masuknya lor. Ini propolisnya lor, yang lengket-lengket ini propolis. Secara alami mereka akan mengetahui lubang pintu keluar masuknya lor. Kita taruh di dalamnya, di dekat pintu masuknya. Di dalam juga kita kasih lor. Lengket polen. Oh, ini dia ratunya lor. Ratunya ada di sini lor. Blur. Ratunya ada di situ lor, tadi lor. Itu lor ratunya yang besar lor. Nah, itu lor dalam. Kita masukkan saja lor di sini. Mana ratunya tadi lor? Ratu jangan diambil dengan tangan lor. Usahakan mereka masuk dengan sendirinya. Semoga ratunya mau masuk lor. Kalau disentuh tangan biasanya rawan anu lor, mencium aroma tangan kita dan akan dibunuh sama pekerjanya. Usahakan jangan menggunakan tangan. Itu dia lor, ratunya lor. Ini dia lor, ratu. Ini di kamera nih. Ratu lebah trigona. Langsung kita masukkan saja lor. Alhamdulillah lor, ratu sudah masuk. Dan sekarang kita tambahin propolisnya lor. Oke.
kita taruh di sudut-sudut sudut-sudut kotak ini lor. Selanjutnya kita tutup kotak dengan plastik dan kita tutup tutupnya lor. Balik lor ini kena. Lor penampakan nih. Selanjutnya kita taruh atasnya ini lor, di tempat semula mereka berada. Telur, mereka langsung mengetahui lubang pintu masuknya. Oke, sekian dulu lor untuk part kedua dan saksikan video selanjutnya di part ketiga. Pemindahan masih dari belam bambu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.